Oke, halo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di acara kami Virtual Talent Fair by Dream Talent. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fatin Dewi Saputri, saya Dream Actioner, dan saya nanti akan menjadi host di acara malam hari ini bersama dengan Pak Yanuar. Oke, nanti Pak Yanuar akan membahas tentang 5 tips to advance your career. Jadi nanti akan memberikan tips-tips bagaimana sih untuk mencapai karir-karir kalian semua. Nanti bisa dilihat tips-tipsnya di sini. Dan jangan lupa tonton sampai habis kalau mau tipsnya. Sebelum dimulai, aku mau ngasih tahu nih apa itu Dream Talent. Jadi Dream Talent itu adalah online psychometrics testing platform. Jadi nanti di sini bisa membantu kalian semua job seekers terutama untuk melihat karir kamu tuh sebenarnya untuk apa sih ke depannya tuh mau kayak gimana, terus nanti bisa tahu skill kamu tuh ada di mana dan juga membantu kalian untuk melihat personality kalian tuh sebenarnya seperti apa sih untuk di dunia kerja nantinya gitu. Nah, aku di sini punya satu video, cuplikan video untuk mengenai Dream Talent. Mari kita saksikan videonya. Nah, tadi bisa dilihat cara menggunakan Dream Talent itu gampang banget. Jadi kalau misalkan kalian mau klik apply job tuh tinggal klik-klik aja. Terus kalau misalkan mau psychometric test juga itu free. Dan jangan lupa nanti kita ada Q&A season. Jadi kalau misalkan kalian mau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan di webinar ini, silakan ketik di kolom comments. Nanti kita akan bahas pertanyaan kalian di akhir sesi gitu. Sebelumnya, kita sambut dulu untuk Pak Yanuar. Please welcome, Pak. Halo, selamat Halo, Pak. Malam. Oke, silakan perkenalkan diri, waktu dan tempat dipersilakan. Ini langsung aja dari perkenalan atau gimana? Iya, boleh langsung perkenalan aja, okay. Pak. Boleh. Mungkin aku ada slide ya, baik bisa next slide kali. Ada satu slide. Nah, boleh. Jadi, selamat malam teman-teman semua. Jadi untuk sekedar perkenalan dari saya sendiri, sekarang saya bekerja sebagai Vice President di Organization and Talent Development untuk Lazada Indonesia. Sebelum itu saya ada pengalaman di consulting firm di Convery A Group beberapa tahun di sana. Mengerjakan proyek-proyek terkait dengan strategi human resource, mulai dari organization structure, performance management, compensation benefit, job evaluation, kemudian hingga talent management dan leadership development. Selain daripada itu, I also have saya juga ada experience di Tokyo bekerja di Mitsubishi Fuso Trucks and Bus Corporations, subsidiary dari Daimler Trucks Asia. Kalau yang teman-teman mungkin lebih tahu Daimler itu dengan Mercedes-Benz brand. Kalau di Indonesia Fuso itu yang Canter tuh yang truk-truk warna kuning. Jadi saya di sana di headquarter di Tokyo, it's quite big, but 10,000 employees. 10.000 karyawan di organisasi saya di sana juga mengurusin organisasi development juga. Dan di awalnya sih memang karir saya agak unik karena saya startingnya sebetulnya sebagai finance. Jadi saya start as a finance person sebelum pindah ke HR hingga sekarang. Gitu. Kurang lebih itu sekedar introduction dari saya. Kalau alma mater, saya asli dari Jogja, makanya alma mater dari UGM, waktu itu double degree dengan Melbourne Uni. Dan pernah ke Jepang karena ambil S2 di Globis, jadi I took my MBA di sana. I also took short courses juga dari Globis ke Shanghai, China dengan SIPS.
Dan pada saat kerja di Konferi, I had the chance untuk kerjasama and delivering program bersama dengan Darden Business School, University of Virginia, dan juga dengan MIT, Sloan School of Management. Jadi itu kurang lebih sekedar introduksi dari saya. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini langsung aku mulai sesinya kan ya? Iya, boleh langsung, boleh. Oke. Jadi ini I would like this untuk kita start the discussion gitu kan. Karena seringkali kita itu ada banyak pertanyaan, misalnya apakah ini juga pertanyaan yang muncul di sana praktis yang lalu gitu kan. Bisa nggak sih saya dapat kayak lulus? Atau sekarang saya ada di final year dari universitas. Apa yang harus saya lakukan setelahnya? Atau bagaimana sih cara saya diterima untuk dream job gitu. Atau teman-temanku udah dapat job semua, saya merasa ketinggalan. Atau company seperti apa sih yang harus saya kerja? Atau yang lain, lebih penting mana sih, kerja dulu atau ambil master dulu? Nah, jadi memang pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan yang cukup umum. Saya sendiri juga pertanyaan yang sama untuk 10 tahun yang lalu. Dan mungkin bisa lihat next slide. Nah, untuk teman-teman juga, this slide is also interesting untuk saya pribadi. Kenapa saya ini mungkin dari Mbak Fatin kira-kira apa nih? Ini apa sih? Ini gambar apa sih? Roller coaster kan? Roller coaster. Oops, slide-nya hilang ya. Oke. Nah, memang roller coaster. Nah, kenapa roller coaster? Karena ini yang menjadi filosofi saya, and it's very interesting untuk sih bahwa di dalam hidup itu kita nggak akan selalu ada di atas. Jadi ada masa-masanya kita di atas, ada masa-masanya kita di bawah, ada masa-masanya kita di atas tapi nggak terlalu tinggi gitu kan. Ada masa-masanya hidup kita kayak terjun terbalik, berapa tuh kalau balik 180 derajat gitu kan. Jadi iya, kita ada di bawah. Nah, filosofi ini cukup menarik, kenapa? Karena seringkali ketika orang-orang melihat teman-temannya yang jauh lebih sukses, itu they only see what happens on the surface. Mereka nggak melihat kerja keras yang dibangun di belakangnya. Mereka nggak melihat momen-momen di mana orang-orang tersebut merasa down, sangat merasa di bawah. This happens for everyone. It happens for me a lot of time juga. Jadi masa-masa submitting application ditolak di awal-awal. Masa-masa submitting application udah masuk interview sampai stage terakhir doesn't make the cut. Masa-masa submitting application masuk interview gagal di round yang pertama. Jadi those kind of things, all of those failure, I also experience this. Jadi I'm pretty much I'm the same with every one of you yang sekarang melihat live ini. The only things that aku bisa sharing ini karena I start the journey mungkin earlier. Kalau kebanyakan yang nonton di malam hari ini adalah fresh graduate atau first time job seeker, it doesn't mean that I'm better than all of you guys. It just mean karena aku mulai my journey-nya ini lebih awal, artinya sharing my experience. Gitu. Jadi yang akan kita diskusikan di malam hari ini kurang lebih adalah 5 tips untuk advancing your career. Jadi dari 5 tips ini, aku akan sharing my own experience, baik itu di Indonesia maupun di Jepang, my experience as a consultant, my experience in a corporate world, itu aku akan sharing di dalam 5 tips ini. Nah, jadi mungkin bisa di next semua. Jadi tips yang pertama itu stay unique. Kemudian yang kedua itu knowing your goals. Yang ketiga itu understanding the politics. Yang keempat itu be proactive and exceeding your target. Yang kelima having a mentor. Dan yang terakhir itu adalah mastering in one language. Gitu. Jadi dari 5 tips ini,
berdasarkan juga dari pengalaman saya, kan? Sehingga I will share apa yang aku maksud, apa kemudian materi ini betul-betul bermanfaat, please based on my experience untuk expanding our career. Gitu. Kita akan bahas masing-masing secara in detail di sesi malam hari ini. Oke, bisa next slide. Nah, kalau kita bicara tentang stay unique, jadi my slide is very simple. It only consists of a very few bullet points, tapi I hope that this is very practical. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan streaming di malam hari ini juga, you are able untuk implement. Kita bisa mulai dari bullet point yang pertama. Nah, jadi kalau kita bicara tentang staying unique, ada beberapa hal yang teman-teman itu harus bisa consider atau bisa merefleksikan di dirinya. Yang pertama itu adalah understanding the strengths. Jadi yang kedua, understanding juga a part of the strengths, also the weaknesses. Kemudian yang ketiga adalah understanding the unique values that the other people doesn't have. Dan yang keempat itu bagaimana kemudian kita bisa meleverage our unique values. Nah, I think it seems simple gitu kan, but kalau kita betul-betul merefleksikan ini, itu sebetulnya very powerful. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui kita unique values apa yang kita bisa offer, itu bisa membedakan kita dengan talent-talent lain yang ada di perusahaan. Jadi, my personal experience untuk ini ada dua. Yang pertama adalah pada saat saya bekerja di Jepang. Jadi, pada saat saya bekerja di Jepang, I started as an intern waktu itu, karena itu bagian dari program master, dari program S2. Jadi as part of my master, there is an internship. Dan di dalam internship itu, I work there as an intern di MFTBC. Dan also interesting karena the way I was recruited pada saat taking my internship itu juga cukup unik gitu kan. Karena my manager at that time, he is also MBA graduate. Jadi dia itu sangat familiar dengan case interview. I still remember pada saat itu as an intern, dia menanyakan hal yang biasa dia tanyakan pada saat dia mau merekrut manager gitu kan. Which is more on the kayak case interview. Jadi teman-teman sekalian yang ingin masuk ke consulting industry, I do believe you are very familiar dengan this type of questions. Jadi waktu itu pertanyaannya adalah berapa banyak sih orang yang keluar masuk Haneda Airport. Jadi sama aja kalau di Indonesia konteksnya berapa banyak sih orang yang keluar masuk let's say Soekarno-Hatta Airport setiap harinya. This kind of questions actually mereka nggak the things yang ingin dilihat lebih kepada proses berpikir. It's not about totally like the correct numbers, but it's about how you are actually able untuk structuring your thinking, gitu kan. Jadi, I was given kayak beberapa menit untuk solving the issues, and then I presented the result. Karena I was very prepared for all of this case interview type, karena pada saat my MBA, I did a lot of application on a consulting firm. I was able untuk menjelaskan itu dengan lancar, gitu kan. Dan pada saat itu, my manager immediately bilang, oh, congratulations, welcome to the team. Jadi, at that time juga yang di sebelahku itu adalah rekruternya juga sampai bingung, karena it's very rarely, pada saat interview itu langsung ada offering, gitu kan. Jadi, waktu aku tanya next step-nya gimana, dia bilang, lu kan udah tahu tuh, you have been accepted, gitu kan. Dia juga little bit surprised. Nah, I think that problem solving, that structuring thinking, itu adalah unique values yang I have
di mana mungkin pada saat itu nggak banyak orang miliki di tim HR di sana. Karena you'll be very surprising, I was actually very surprised, when I'm thinking about Japan, I always think that they are one of the most efficient countries, gitu kan, in terms of work. Which is itu benar, tetapi di dalam konteks manufacturing atau front operations. Kalau kita bicara headquarter atau back end atau support gitu kan di luar manufacturing, sebetulnya I was surprising ketika aku ikut seminar di sana, dibilang Jepang itu salah satu negara yang nggak efisien di dunia. Jadi being in the HR, having a very strong like problem solving, having a strong analytical thinking, having a good Excel skills, being able to doing pivot, and Excel lookup dan lain sebagainya, itu helping a lot gitu loh. And it become my unique values. Jadi pada saat itu I was able untuk did my project very well karena aku bisa melakukan analisa dari data karyawan. Jadi dari 10.000 orang itu aku make analisa beberapa, misalnya analisa demografi, kemudian melakukan analisa senioritas in terms of manager level, kemudian melakukan analisa training, dan beberapa analisa lainnya that you can do if you have those skills. Gitu. Jadi dengan adanya skills itu, what I was very proud waktu itu, yang membuatku sangat bangga juga, pada akhirnya at the end of my internship itu, I was offered a full-time employment. Jadi bukan aku yang apply, tetapi aku waktu itu ditanyain, do you want to work here as a full-time employees? Gitu. Jadi as an Indonesian di sana, being an Indonesian, di company itu dari 10.000 orang, mungkin yang dari Indonesia itu bisa jadi 10 orang atau kurang gitu kan. Jadi being an Indonesian, being able to perform, having that kind of things, ya itu betul-betul make me very proud. Dan begitu aku kerja di sana full time juga sama. This kind of uniqueness itu buatku bisa actually comparing dengan orang-orang yang bekerja di sana. Nah, termasuk juga pada saat evaluation. Makanya pada saat evaluation, I was evaluated as one of the high potentials di sana. Which is I was bangga lah. Orang Indonesia bukan hanya survive nih kerja di negara orang, tapi juga bisa excelling di negara orang. Jadi and I was very helped karena kemampuan analytical thinking, kemampuan Excel juga waktu itu nggak banyak orang punya, sehingga itu menjadi sesuatu yang unik. Kalau everyone has that skills, ya kan itu bukan sesuatu yang unik lagi. Then you need to think the other way, apa sih yang bisa bikin kamu unik lagi gitu kan? Jadi, I think the message is really you need to understand how you can differentiate yourself at your workplace gitu. Jadi itu my first experience yang aku sebutkan. Ini ada background noise aku aja atau Mbak Fatin juga dengar ya? Kayak ada kresek-kresek gitu. Aku nggak dengar ada kresek-kresek sih. Nggak dengar ya? Ya. Oke, mungkin isunya cuma di hati, nggak apa-apa berarti. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu adalah, nah, now it's much better. Oke, yang kedua itu, my second experience itu adalah pada saat aku kerja di consulting firm. Jadi pada saat aku kembali lagi nih, jadi dari Jepang aku kembali lagi ke Indonesia. Nah, at that time for my first few months, jadi pretty much I did the same project that I did before aku ke Jepang. Jadi I did a lot of organization structure, I did a lot of performance management, more on the organization side and the talent management side of the HR. While I'm doing that, aku juga mikir juga nih, I do searching in my internal web portal di company. Jadi if you guys are working on the multinational company, usually kan ada nih internal web portal yang connecting all the countries gitu kan. And then during my research, I find out bahwa offering kantor kita di salah satu service which is terkait dengan leadership development itu bagus banget globally. Tapi it's still a small offering di Indonesia gitu kan. And then I'm thinking, if I can bring this practice
di Indonesia, and if I can grow this practice di Indonesia, it will be very very impactful. Karena resources kita itu bagus banget. Jadi it means like you found out that like a gold bag yang masih terkubur gitu loh. Dan ketika kamu bisa meleverage ini, ya bagus banget. Jadi what I did was that I'm trying to reach out expert-expert kita yang ada di luar negeri, asking their insight, asking their thought, dan I was connected dengan salah satu expert dari Kanada waktu itu, make a connection dengan dia, dan dia bilang, oh, aku akan ada delivering training nih di Singapura. If you want, I can make a short trip ke Indonesia. And then I talk with my boss di Indonesia. Ini ada offering begini nih, gimana? Mau nggak? And then he said, ya udah, kenapa nggak gitu. Jadi we bring that expert di Indonesia untuk melakukan internal train the trainers dan juga untuk kita perkenalkan dengan klien-klien yang ada di Indonesia. Sorry. Nah. Dari situ, dari perkenalan itu, things mulai rolling out nih. Jadi demand-nya mulai kemudian muncul, kemudian mulai there is attractions in the market gitu kan. And then like cutting the story short, I was able untuk kemudian develop that practices. Jadi kita bisa dapat klien, kita bisa dapat project, quite an interesting project, the big one dan lain sebagainya. And that is also one factor kenapa aku dipromote waktu itu. Dari senior consultant, I was becoming one of the very few that getting promoted into an associate principals. Jadi, that's my message kan. You need to be able untuk find out what is your unique value. Yang kamu harus cari sendiri ya, kalau di company itu nggak ada ya, then you need to be very active untuk looking out what is the values that you actually can offer and differentiate yourself. Jadi pada saat itu, what's my uniqueness adalah I become the leader of building up the leadership development practice di Indonesia. And in a very short period of time, I think I learn a lot of things di mana mungkin yang leadership development konsultan itu belajar selama bertahun-tahun. Jadi it's also a very interesting learning from me and absorbing a lot of things, tapi I think that's the message adalah bagaimana kemudian kita harus selalu proaktif untuk finding out gimana sih kita bisa differentiating ourselves. Karena kalau kita pasif aja, kita gitu-gitu aja, kita nggak mau proaktif, ya nggak bisa. Nah, makanya aku seneng banget ketika bilang luck itu adalah apa, opportunity yang muncul dengan kerja keras kan. Hard work, when hard work meets the opportunity, itu adalah luck. Jadi nggak bisa juga cuma hanya opportunity without hard work gitu. Jadi I do really believe luck, but I do believe luck itu memang elemennya adalah when hard work meets the opportunity. Jadi untuk teman-teman sekalian yang joining this tonight session, untuk yang pertama ini, my tips yang pertama terkait dengan stay unique ini, please do your own self-reflection. Jadi kalau kalian udah kerja, please do reflect. Apa sih sebetulnya unique values that could differentiate yourself dengan orang-orang yang lain? Bagaimana kalian bisa meleverage ini? And then, tolong diklik satu untuk PowerPoint-nya. Nah, jadi please do the action point ini. Jadi, untuk teman-teman yang udah kerja, please do the action point ini. Starting today, I want to leverage my unique values by apa? Kalau mungkin untuk teman-teman yang memang belum kerja, masih job seekers, ya, please do the action point-nya adalah starting today, I want to find out my unique values that I can offer to a company, which is apa. Gitu. Karena this unique value juga akan helping kalian pada saat kalian punya interview in any company that you are applying for, gitu kan. If you are able untuk explaining yourself confidently, if you are able untuk be yourself, but at the same time, also showcasing your uniqueness in terms of the impact that you can create to the company, gitu kan? Itu akan bermanfaat sekali, gitu. Karena kemudian rekruter bisa melihat, oh orang ini memang beda nih dengan sekian banyak orang yang melakukan interview proses yang sama. Sorry, if sometimes I mix the language with English, it just come up, gitu.
Oke, kira-kira sih seperti itu untuk yang pertama. Kita mungkin move untuk tips yang kedua untuk yang tip yang kedua adalah sebelum kita tips yang kedua nih, ada short quiz dulu. Jadi ini ada quote. Jadi kalau tadi kan aku bicara tentang competitive advantage. Sebetulnya dari world leader itu juga ada quote yang bilang bahwa if you don't have a competitive advantage, don't compete, gitu kan. Jadi ini yang strengthening apa yang tadi aku sebutin nih. Nah, kira-kira siapa yang sebutin ini? Jadi mungkin untuk teman-teman yang datang di malam hari ini, yang hadir di malam hari ini, bisa nih tulis di komen, kira-kira siapa sih tokoh ini? Jadi ini salah satu CEO yang cukup terkenal. Sekarang di udah stepping down dari company yang bikin dia. Ayo, kira-kira siapa? Udah ada yang kasih jawaban belum ya? Yang bisa jawab bisa tulis di komen, nanti kita munculkan. Silakan, apakah sudah ada yang jawab? Siapa ini kira-kiranya? Anyone put the comment? Ada atau belum? Ayo, kira-kira siapa nih yang bilang bahwa if you don't have a competitive advantage, don't compete. Ini multinational CEO nih, multinational leaders. Jangan takut salah juga. Nggak apa-apa juga gitu. Ayo. Udah ada atau belum ada? Belum ada yang kasih komen ya? Belum ada nih. Atau dari Fatin mau coba tebak nggak nih? Nah. Ah, ada yang jawab nih Pak katanya. Siapa? Mana? Oh, komen di kanan atas. Oke, udah ada yang kasih komen. Iya. Yang jawab Elon Musk kurang tepat, tapi yang kedua yang ada yang jawab Jack Welch. Nah, hampir benar, namanya salah dikit gitu kan. Namanya salah dikit, tapi benar Jack Welch. Jadi bisa diklik next slide-nya. Jadi memang betul Jack Welch. Jadi yang kalau nggak tahu siapa itu dia adalah ex CEO-nya dari GE, General Electric. Jadi dia sangat very famous, become one of the very famous CEO karena dia berhasil untuk meningkatkan kapitalisasinya GE itu berkali-kali lipat. Dan yang membuat dia famous juga filosofinya tentang ini, tentang competitive advantage ini. Jadi dia ada beberapa filosofi, either you are becoming one or two in the market, atau yang nggak ada di market itu sama sekali. Makanya pada zaman dia juga dia terkenal sebagai the killer Jack juga. Karena a lot of redundancy. Beberapa divisi dia jual, orang-orang kemudian kena layoff. Tapi dengan itu dia bisa menjadi fokus. Karena dia memang prinsipnya ya either you are number one or number two in that industry atau nggak compete sama sekali. Jadi ini adalah pesan dari Jack Welch. Jadi please so that you guys can remember juga if you don't have a competitive advantage, don't compete. Makanya kenapa itu sangat penting, kita harus selalu punya competitive advantage. Jadi thank you untuk orang-orang yang udah jawab. Jawaban yang betul itu Jack Welch, the CEO of GE, very famous world leaders. Dia juga nulis buku beberapa management thoughts-nya, thinkers, itu very interesting juga. Oke, sekarang kita lanjut ya, next. Nah, yang kedua nih, knowing your goal. I think knowing your goal ini sangat penting ketika kita mau advancing our career. Kenapa? Karena let's say the bullet point-nya bisa diklik dulu, ada 4. Nah, jadi yang ingin saya sarankan adalah please do write your 5-year target, especially yang related dengan karir. Kemudian please break it down into annual target. Jadi kalau kalian udah kebayang nih 3-5 tahun kalian mau ngapain, kemudian kalian tolong break it down itu tiap tahunnya itu kalian mau ngapain. Dan put into a place that can be easily seen. Jadi taruh di tempat yang teman-teman sekalian itu gampang untuk melihat.
Kenapa itu menjadi penting? Jadi silakan teman-teman lihat apa yang teman-teman mau capai pada saat teman-teman itu berada di bawah. Ketika teman-teman merasa putus asa, almost to give up, please look the aspiration what you wanna be. Benar banget. Ini sangat penting ini, having our internal compass gitu kan, yang paling enggak jadi kita tahu kenapa ini juga menjadi penting, karena ini menjadi reminder why we are doing things, why we do what we do lah intinya. Mengapa kita melakukan hal yang kita lakukan sehari-hari. Kenapa sih aku harus bangun pagi, datang ke kerjaan, melakukan this kind of job. Kenapa sih aku harus bersemangat untuk memberikan yang terbaik gitu. Jadi, it seems very simple, but I found it is very, very powerful. Jadi dari pengalamanku juga, aku tahu kenapa I'm structuring my career kayak sekarang gitu kan. Jadi dari awal aku memang punya impian jangka panjang banget gitu kan. I would like to run my own business. Nah untuk running my own business, I'm thinking bahwa ada 3 skills nih yang mau aku pelajarin. Jadi skills tentang finance, skills tentang people, dan juga skills tentang strategi. Makanya I took my bachelor degree itu di accounting and finance. Ya karena memang aku suka ekonomi dan aku suka accounting karena it helps with the analytical thinking kan. Understanding debit credit, aset sama dengan equity plus liability and so on and so forth gitu kan. Nah, aku juga tahu bahwa when I'm managing my own company, I need to learn about people. Makanya I make a move dari finance di korporasi, pindah ke HR di consulting. Karena ada dua hal. I want to learn about people. I want to learn about the basic HR in terms of the foundational. And I want to learn also about different industry. Karena to understand what kind of business that I want to run, kan aku mau tahu nih exploring different industry itu kayak gimana gitu kan. Jadi itu yang helping me to make the second decisions. And having my goal juga helping me untuk make decision, I want to take my master. Jadi aku pergi master di 2015, my initial thinking untuk master itu ada di 2013. 2013 aku mulai kepikiran ini, bahkan di 2012. 2012 aku mulai kepikiran, di 2013 aku mulai preparation, karena I want to take MBA itu berarti harus ada preparation, ada GMAT, ada preparation IELTS, TOEFL, dan lain sebagainya. 2014 aku mulai all the applications, 2015 berangkat. Jadi it's not something yang, oh aku mau pergi master and then I'm doing everything gitu. Actually the planning itu a years before gitu. Nah, ketika I'm doing my master, when I would like to decide apakah di Jepang atau kembali ke Indonesia, juga I know what I would like to do gitu loh. Jadi I decided at that time I'm staying di Jepang dulu. Dan ketika ada pertanyaan lagi, ada offer untuk kembali ke Indonesia yang cukup menarik, jadi aku, it's not difficult for me to make decisions. Karena I know what I would like to do berdasarkan goals yang aku milikin gini kan. Dan sama juga ketika ternyata aku sudah di consulting, getting the promotions, akan tetapi ada a new offering muncul di Lazada, which is e-commerce gitu kan. And then I do understand, it's not an easy decision to make at that time untuk moving the company, karena honestly juga di company yang lama juga I don't have any issues, masih striving di sana. Tetapi looking at a bigger picture, looking at the industry, looking more on the longer term, what I would like to do, yeah, it actually helps when I make the decisions gitu. Jadi untuk teman-teman sekalian, I think having the understanding of your goal ini sangat penting. And don't get me wrong, karena finding out your, yang satu hal juga yang membantuku adalah pada saat aku ambil master di Jepang, di Globis, itu yang cukup menarik, mereka itu punya memang konsep tentang kokurosashi, personal mission. Di mana memang ada bagian dari education-nya itu untuk kita menemukan our own kokurosashi, our own personal mission itu mau ngapain sih? Dan pada saat kita lulus, kita harus menyebutkan itu. Kita harus summarize itu di dalam 30 detik. Dan setiap student itu menyebutkan personal mission-nya dia itu mau ngapain. Jadi,
Knowing your goal, I know that people, it's a challenge for a lot of people for a various reason. What I would like to say adalah, ini adalah never ending journey juga. It can be a lifelong journey, tetapi I think it's good to have a compass. Dan mungkin untuk teman-teman yang takut bahwa, oh gimana nih nanti kalau if I have goal tapi semuanya gagal, aku nggak bisa capek, kemudian jadi demotivasi. Ya jangan punya mindset begitu gitu loh. I think for me, when I face that kind of failure, karena aku juga mengalami itu. Jadi to be frank, belum tentu apa yang aku kerjakan sekarang, my end goal itu belum tentu juga gitu loh. Tetapi pada saat itu, aku masih belum bisa nih, misalnya kerja di perusahaan yang memang aku inginkan banget. Aku nggak bisa. Ya karena nggak diterima, gagal, dan lain sebagainya gitu kan. That is my failure. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk creating a goals, and then jangan khawatir untuk kalau gagal gimana. Justru mindset yang harus kita miliki adalah ketika kita nggak bisa mencapai itu, kemudian gimana kita bisa creating our own journey. Jadi misalnya kalau journey awalnya itu kita harapannya lurus, ya kan? Dengan kegagalan itu kan berarti minggir begini nih. Ya jangan kemudian kecewa. Yang harus kita lakukan adalah, oh kita tetap tahu nih, end goal-nya kita ini di sini, gitu kan? Jadi kita harus bisa tetap garisin, narik garisnya, oh kita harus ke sini dulu, baru kemudian kita naik lagi, kembali lagi ke situ. Jadi jangan biarkan kegagalan itu menyebabkan teman-teman bilang it's impossible to achieve. Enggak juga. Bisa jadi timingnya aja bukan yang sekarang. Gitu. Jalan kalian bisa jadi lebih memutar. Tetapi if you really know what is your passion and what you would like to achieve, ya kamu tetap harus bisa untuk drawing the things ke sana. Buat aku lebih ngeri orang yang enggak punya goal sama sekali. Ya mungkin benar kan, kalau dengan enggak punya goal, let it going with the flow supaya aku enggak merasa kecewa. I think on the short term, ya yeah, it's correct kan. If you don't have anything that you are aiming, kamu gak akan merasa gak tercapai, jadi gak ada kekecewaan. Tapi you are thinking on the long term, mau seberapa lama sih kita mau going with the flow gitu. Jangan sampai karena kita going with the flow terus, kemudian kita tahu-tahu shock sendiri. Oh, aku stuck nih di sini. Jadi, I think it's still better for us to know what is our goal. Ini bisa changing gak masalah. Karena in each of the reflection mungkin kita bisa selalu pivoting, kita mau kemana dan lain sebagainya. Tapi it's still better to have one rather than have nothing. At least that's my personal principle ya. Jadi mungkin teman-teman bisa disagree dengan ini, tapi for me it's very very important to have. Karena ini sebagai our internal compass for us to understand why we do what we do. For us to understand what makes me wake up every morning and feeling energized to do today, gitu. Jadi mungkin bisa diklik satu lagi untuk action plan-nya. Nah, jadi untuk action plan-nya, untuk teman-teman yang udah punya target, annual target, sekarang bisa taruh di tempat mana yang visible untuk teman-teman lihat, sehingga it can remind you whenever you feel down. Kalau untuk teman-teman yang belum punya nih annual target sama sekali, then your action plan would be, please write your annual target, getting understanding on the bigger picture what you would like to achieve, and break it down into a smaller pieces. Jadi itu dua action plan yang aku ingin sampaikan untuk tips yang kedua, knowing your goal ini. Jadi itu betul-betul helpful for my experience, menavigate my career. Jadi kenapa karirku mulai dari PNG, kemudian pindah ke Hey Group, taking my MBA, ada di MFTBC, kembali lagi ke Indonesia, ke Konferi, dan sekarang ada di Lazada. Ini karena aku punya my internal compass, gitu. Nah, kita bisa lanjut ke kuis tebak-tebakan yang kedua. Yang kedua adalah, we are never in lack of money. We lack people with dreams who can die for those dreams. Ini juga world leader, salah satu perusahaannya yang terbesar di dunia. And actually the owner of my current company. Jadi siapa yang bisa tebak? Ayo, silahkan. Sambil menunggu, aku minum dulu gitu. Silahkan, Pak. Yang bisa tebak, ayo boleh tulis di kolom komen. Kalau enggak, nanti saya yang tebak. Udah ada yang bisa nebak?
Ayo, silakan. Coach siapa ini? Ya, kalau yang mau. Oke, siap. Oh, Udah ada yang udah ada. betul. Menempat yang pertama adalah Jack Ma. Jack Ma. Jadi bisa silakan diklik. Thank you, Nicola. Jadi memang betul ini quote dari Jack Ma, the founder dari Alibaba. And for those yang interested untuk tahu kehidupan orang-orang dan filosofinya, I think it's very good for you untuk baca buku sih, atau baca-baca video tentang historicalnya. Karena kalau kita bicara online commerce yang paling besar sekarang di dunia ini, itu kan beberapa, misalnya Alibaba. Alibaba is one of the biggest coming from China. Yang kedua, sebenarnya yang sekarang lebih large itu yang merupakan orang yang terkaya di dunia juga itu adalah Amazon. Jadi Jeff Bezos gitu kan. Jadi dua-duanya sama-sama leader di bigger e-commerce, tapi filosofi dirinya itu agak berbeda tuh antara dua orang ini. And I really love to understanding other people philosophy for me to understand the background. Karena itu mempengaruhi bagaimana organisasi itu dibikin, bagaimana culture di dalam organisasinya itu ada, and a lot of things. Jadi I always strongly suggest untuk teman-teman sekalian, please do write the biography orang-orang yang terkenal. Sehingga kalian bisa memahami the conceptual, the principles behind kenapa company-nya itu bisa eksis kayak sekarang. You can understand why Alibaba become Alibaba nowadays. You can understand why Amazon become Amazon nowadays. Sama-sama e-commerce company, tetapi the philosophical behind the people, for me, I think it's very, very different. Antara Jack Ma sama Jeff Bezos. Okay, good. Next. Nah, ini juga penting nih, yang ketiga. Understanding the politics. Especially the organization politics. Jadi, satu disclaimer dulu. Aku nggak suggest kalian untuk bermain politik. Jadi, it's different things. Do not play politics, tetapi you still need to understand what is the organization politics. Nah, apa sih yang dimaksud dengan organization politics? Tolong diklik, kalau nggak salah ada 5 nih bullet point yang di sini. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini terutama untuk teman-teman sekalian yang udah bekerja, mungkin bisa sebagai bahan refleksi. Yang pertama, siapa sih important stakeholder in my career? Apakah my boss? Apakah my boss? Jadi bosnya my boss gitu kan? Jadi skip level. Apakah my peer? Apakah my team? Atau siapa? Gitu loh. Kemudian yang ketiga, bullet point yang ketiga, ini juga penting. Who are not the most important stakeholder in my career? Jadi please do this reflection juga. Nah, kenapa refleksi ini penting? Supaya kita bisa menjawab bullet point yang keempat. Have we served the right person? Gitu. Kenapa pertanyaan ini menjadi crucial? Karena kita punya waktu itu, kerjaan kan nggak banyak. 8 jam. Normally. Dan 8 jam ini yang minta kerjaan ke kita juga seringkali banyak gitu. Teman kita mungkin minta kerjaan A. Bos kita minta kerjaan B. Nanti dari yang lain juga minta kerjaan C, yang lain ada juga minta kerjaan D. Nah, kalau teman-teman doesn't get the understanding siapa sih yang important person in your career, then you can make a wrong prioritization of work gitu. Jadi karena merasa, misalnya contoh konkretnya apa? Ketika ada banyak misalnya request masuk yang teman-teman harus bantu. Ada request dari bos, ada request dari kolega, dari teman yang cukup dekat di kantor. Nah, karena teman-teman merasa, oh, ini kan dari temanku sendiri, aku mau ngebantuin dia. Tapi jangan lupa, waktu itu terbatas. Jadi teman-teman ngebantuin teman kalian, tapi teman-teman lupa untuk serving your request dari kalian punya bos, gitu kan. Ya, this is something yang cukup fatal, gitu. Jadi, I think understanding the politics is more about understanding how you are prioritizing in terms of doing your work gitu loh. Jadi please do prioritize the right stakeholder. Another things yang aku mau sampaikan di sini adalah if you would like to bright in a company, ya make your boss itu terang juga gitu loh.
instead of trying untuk misalnya sabotaging your boss. Jadi my principle selalu kalau aku mau advancing my career, ya aku akan bikin my boss itu bright. It helps kok. Karena orang lain juga bisa melihat who's doing the work behind gitu. Dan juga you need to understand stakeholder yang penting itu siapa aja, dan you need to make relationship dengan mereka. Contoh konkretnya apa? Misalnya aku sekarang nih di multinational company. Aku punya my direct boss di Indonesia, tapi aku juga punya my dotted line di Singapura, dan cukup banyak, gak cuma satu, tapi ada tiga. Ya aku harus memanage mereka semua gitu loh. Aku gak bisa cuma serving my boss di Indonesia, tapi aku gak men-serving my boss di regional. Atau sebaliknya, aku gak bisa serving my boss di regional, tapi lupa untuk serve my boss di Indonesia. Jadi I always try untuk involving my boss di Indonesia, updating dia dengan all of my project. Jadi dia juga aware. Karena beberapa komunikasi kan mungkin dikomunikasikan ke aku, tapi nggak ke dia gitu. Jadi she also understand what am I doing. She also understand in entirety gitu kan. Dan itu jadi sangat penting karena we are involving all of our stakeholder, the important stakeholder, jadi akan difficult juga untuk ensuring that you have someone that support in terms of your career and promotions. Karena sekali lagi, based on my experience, when you are climbing up the ladder di organisasi, dan semakin atas posisi kalian, itu semakin susah untuk getting promosi. Kalau misalnya di levelku ini, untuk mau getting promosi, itu nggak cukup kita di-acknowledge di Indonesia. Sama dengan waktu aku kerja di perusahaan sebelumnya juga. Jadi kalau kita mau getting promosi, kita juga harus dapat acknowledgement dari leader-leader di luar Indonesia. Gitu loh. Jadi how we are able untuk understanding the right stakeholder itu menjadi penting, and serving them right itu benar. And then pertanyaan yang krusial memang how do we build the relationship dengan mereka. Gitu. Ada juga contoh sampel yang lain, misalnya. It happens in my past company, aku nggak akan sebutkan gitu kan. Jadi contohnya kayak gini, misalnya if you have a not so good relationship dengan your direct manager, karena kamu merasa secara in principle ada beberapa yang berlawanan dan lain sebagainya. Ya, you need to be able untuk manage the right other stakeholder. Jadi example-nya waktu itu memang my relationship is not that good with my direct manager, ya karena ada beberapa perbedaan prinsip yang aku rasakan it's my thinking itu benar untuk company. Tapi I still keep a good relationship with my skip level. Jadi semua director itu I keep the relationship dengan mereka semua. All the project that I'm doing dengan mereka itu semua happy. It's actually an interesting story ketika sekian tahun dari kejadian aku promosi, salah satu dari leader itu bilang, when that promotion conversation happened at that time, actually my direct manager itu opposing my promotion. Ya kan bisa namanya juga, you know, doesn't happy and lain sebagainya kan. Tapi all of the other directors itu actually supporting my promotion. Jadi ya I won in the vote gitu kan. Jadi you need to be able untuk really understanding the who's sebenarnya siapa sih the important stakeholder. Jadi kalau misalnya ya amit-amit lah. Halo, mungkin terjadi gangguan koneksi sama Pak Yanuar. Mungkin sembari menunggu Pak Yanuar balik ke live ini, apa ada baiknya nanti kalian bisa ikutin webinar selanjutnya dari hari untuk besok sampai hari Jumat, karena hari Jumat itu nanti terakhir dan masih banyak juga tuh guest speaker yang masih menarik untuk membahas topik yang menarik juga. Dan jangan lupa kalian untuk apply di dreamtalent.com .co.id gitu, untuk cari nanti untuk kalian bisa lihat nih sebenarnya kalian tuh personalitinya tuh seperti apa. Nanti tuh bisa dilihat di Dream Talent, bisa dicoba juga, dan itu free juga untuk kalian, untuk membantu para job seeker gitu. Mungkin masih ada gangguan dari Pak Yanuar, jadi tadi pembahasannya itu kita mengenai kayak
memilih karir itu seperti apa. Terus katanya harus uniqueness juga, karena kita setiap orang tuh memiliki uniqueness yang berbeda-beda. Jadi kita harus tahu gimana cara mempresentasikan uniqueness kita sendiri. Sepertinya Pak Yanur udah balik lagi. Ya, sorry. Welcome back, Pak. Ya, maaf-maaf. Tadi ya, sometimes my connection dengan WiFi nggak terlalu bersahabat. Jadi untuk continue yang tentang politik ini, aku ingin saranin, jadi please janganlah terlalu bermain politik gitu kan. Don't playing politics, tapi please to understand who is the right stakeholder in the company. Karena it will be very very important untuk understand who can support in terms of your career. And please to understand juga, ya kamu juga harus tahu siapa sih not the most important stakeholder, karena by understanding put, then you can decide have you served the right person atau enggak. Gitu. Jadi mungkin bisa diklik satu. Next slide. Halo. Bisa diklik? Nah, jadi starting today, tadi nih, yang action point-nya kelewat, maaf. Bisa mundur satu nggak? Tadi agak delay, maaf. Nah, jadi starting action point-nya untuk teman-teman sekalian, terutama yang udah kerja adalah, ya starting today, I need to make a closer relationship dengan siapa dan dengan cara apa. Nah, kalau untuk teman-teman yang misalnya belum kerja, masih looking work, ya, then you can use this approach untuk understanding siapa sih orang-orang yang mungkin bisa membantu di dalam kalian punya job seek, di dalam kalian mencari pekerjaan. Please build that relationship and please identifying siapa orang-orangnya dan please starting to build that kind of relationship gitu. Jadi next-nya. Nah, kalau untuk yang pertanyaan tebak-tebakan ini I think more people would know this quote gitu kan. If you want to make everyone happy, don't be a leader, sell an ice cream. Karena memang when we are in a leader position, ya it's very difficult untuk make everyone happy. Sebagus apapun policy yang kita keluarkan, there still could be like 1% lah, 2% lah orang yang masih akan grumpy. Ya, that's our roles and responsibility juga as a leader gitu. It's impossible to make everyone happy. Kalau mau make everyone happy ya selling ice cream aja. Nah, ini quote dari siapa ini? Ini juga adalah famous world leader juga ini. Bisa ditebak dari anyone? Siapa? Silahkan. Sudah ada dari yang siapa? Nebak atau belum? Mungkin ada delay juga kan di YouTube mungkin. Tunggu sebentar. Kita bisa menunggu. Jadi ini very famous produknya itu teman-teman juga pakai ya, sehari-hari ya? Keluar. Pakai sehari-hari, oh, iya. Betul sekali. Jadi yang menjawab Steve Jobs itu dapat 100. Next slide. Yay. Ya kita tunjukkan. Yes, jadi memang the one who is good itu adalah Steve Jobs. Jadi kalau world leader aja juga punya pendapat begini ya. That's the facts gitu. That's the facts of life. You cannot make everyone happy. Kalau mau make everyone happy, jangan pernah jadi leader. That's the responsibility of a leader. Whatever decision that we make, we will not be able to please everybody. Gitu. Next slide, yang keempat sekarang. Nah, kita punya waktu by the way sampai jam berapa? 9 kan ya? Iya, benar sampai jam 9.
Mbak Fatih, Ya. halo, Halo. Iya, Pak. Halo. ya. Mungkin terjadi koneksi, koneksinya kurang bagus di Payoneer. Kayak sambil menunggu Payoneer balik lagi ke room ini, saya mau mau apa namanya mau mau share aja nih nanti kalian kalau misalkan apa namanya untuk tahu nih gimana caranya kalian tahu skills kalian ada di mana, kalian mau tahu apa passion kalian tuh sebenarnya ada di mana untuk karir kalian ke depan, itu kalian bisa coba di Dream Talent dan itu semuanya free gitu. Nanti terus untuk job postingnya, untuk jobnya juga kalian tinggal apply-apply aja dan itu juga free juga. Jadi nanti kalian bisa daftar, terus daftar daftar terus daftar, abis itu untuk selanjutnya bisa di Dream Talent seperti itu. Sepertinya Pak Yanuar udah balik lagi ke room. Yes, maaf kau, maaf kau, maaf kau. Nah, welcome back Pak. Ya, jadi mungkin ada dua tips lagi, kita akan selesaikan kurang lebih 20-30 menit, nanti sisanya bisa kita lakukan Q&A. Jadi tips yang keempat, be proactive and exceed your target. Jadi kalau kembali lagi, if you would like to advance your career, ya you need to prove yourself, kamu mesti kerja keras, working very hard untuk bisa showcasing your skills, convincing your boss bahwa kamu itu pantas untuk dipromosi atau pantas untuk take a larger responsibility. Jadi bisa diklik beberapa bullet point yang di sini, kalau nggak salah ada 5 lagi gitu kan. Nah, jadi yang paling penting di sini, kalau kita bicara mengenai proactive and exceed your target itu ada dua hal. Yang pertama itu yang ingin aku mau sampaikan adalah be proactive itu sendiri. Jadi being proactive itu sangat penting dan itu menjadi karakteristik yang kita cari juga untuk talent-talent internal kita yang kita sebut dengan drive. Jadi really having the ownership, betul-betul kalian itu merasakan bahwa ya pekerjaan yang kalian lakukan ini seolah-olah ini usaha kalian sendiri. Maksudnya usaha itu seolah-olah ini company, it's your own company gitu loh. Company of someone else gitu kan. Jadi ini sangat penting banget untuk teman-teman sekalian itu punya proactivity. Kalau kembali lagi ke sharing my personal experience. Waktu saya pertama kali join PNG back then hampir 10 tahun yang lalu gitu kan. Masa-masa baru lulus kuliah, masa-masa waktu masih jauh lebih lugu dari sekarang gitu kan, masih belum banyak pengalaman gitu. Yang aku expect apa waktu itu? Yang aku expect apalagi aku dari Jogja kan, which is maybe different dengan ya lulusan-lulusan dari Jakarta, dari Bandung gitu kan. Yang aku expect dari situ adalah aku as a new joiner ya berharapnya akan banyak diajarin di dalam pekerjaan. Tetapi ternyata expectation-nya itu berbeda. My peers, my mentor di sana berharap aku itu udah bisa langsung lari. Langsung lari in a way adalah lebih proactive in doing things. Kalau nggak tahu, tanya. Kalau butuh informasi, tanya the sources-nya ada di mana. Being more proactive, coming up with all the initiative, thinking, gitu. Itu ekspektasinya. My expectation different. My expectation as a new graduate, ya tolong dong aku diajarin. Jadi aku lebih pasif. Jadi I still remember the hard way learning about proactivity. Ada satu waktu di mana aku dimasukkan ke suatu ruangan with from my mentor. Jadi kita berdua.
And then she really give me a harsh feedback gitu loh. Betul-betul kasih tahu kamu harus lebih proaktif, kamu harus lebih punya ownership on what you are doing dan lain sebagainya. It's a very open and brutally honest conversation, which I still remember sampai sekarang. Jadi kalau if I'm reflecting at that moment, actually I'm very very grateful that my mentor at that time yang usianya mungkin hampir sama dengan aku do that gitu loh. Karena it's a lifetime experience that changed my life. Walaupun aku mengalaminya itu di hard way. Jadi untuk teman-teman sekalian yang dengerin di malam hari ini, ya bersyukurlah kalau kalian nggak perlu sampai mengalami hal seperti itu. Karena please do realize, be proactive. Betul-betul punya ownership in. If you are being a proactive, itu bisa menjadi suatu differentiator kalian sendiri kok. Jangan waiting apa-apa being passive, kalau nggak disuruh nggak kerja. Jangan begitu. Gitu loh. I learned this a very hard way. Lesson itu yang aku bawa terus. In every time I'm working in a different company, aku selalu membawa my lesson di sana. And it's proven kok. Sekarang it really helps me advancing my career. Jadi itu satu, itu my message dengan my story yang pertama. Kemudian ketika kita berbicara KPI and exceeding your target, yang paling penting adalah bullet point yang pertama ini. Have we aligned our KPI dengan our manager's expectation? Ini yang biasanya beginner mistake nih. Karena orang nggak ngomong antara atasan dengan bawahan, kita merasa apa yang kita kerjakan itu sesuai nih. Jadi kita merasa, wah ini aku I'm doing hard work, nah ini apapun yang aku kerjakan ini luar biasa banget, matang, hasilnya bagus. Kita itu ekspektasinya lain. When that happens, what happened during the performance evaluation? Ya biasa aja. Karena you are not meeting his or her expectation. Jadi itu adalah beginner mistake di mana we as a people itu, makanya aku sekarang ya, when I'm working in my team, salah satu prinsip yang aku selalu heavily emphasize to all my team adalah assumption is a dangerous things. Jadi jangan pernah kamu punya asumsi orang lain itu paham apa yang kita laku, apa yang kita maksud kalau kita nggak tulis itu secara tersurat. Jangan pernah punya asumsi bahwa the other people itu understand our intention kalau nggak kita bilang. Gitu. Please make it as clear as possible. Never assume. Jadi if you are working, please do align your KPI dengan your expectation manager. Please have one-on-one conversation dengan your manager untuk ensuring that you are going to the right track. Jangan sampai kalian ke A, maksudnya manager expectation-nya ke B. Sayang banget. Jadi kalau kerja, selalu another tips adalah ya kerja itu selalu in a smart way. Oke lah kita harus hard work, tapi kita juga harus smart. Smart in a way adalah kita understand what is our manager's KPI juga. And then how we can support my manager to achieve his or her KPI dengan apa yang kita lakukan. Gitu loh. Jadi yang pertama ini sangat penting. Alignment antara kita punya KPI dengan ekspektasi dari manager kita. Kemudian yang kedua yang harus direfleksikan adalah bagaimana sih KPI achievement kalian tahun lalu. Jadi kalau kalian merasa KPI kalian bagus, tapi kalau kenapa kalian gak dipromosi, justru orang lain yang dipromosi, ya please do the reflections. Why do you think other people can achieve better? Kenapa orang lain itu bisa perform lebih bagus daripada kita sih? And then please do reflections. Apa sih external yang dan uncontrollable factors in our KPI? But more importantly, yang controllable itu faktornya itu apa? Jadi the 5 bullet point. Nah, kenapa ini menjadi penting? Supaya kita bisa menjadi fokus untuk hal-hal yang bisa kita kontrol. Gitu.
Jadi this is also the key kenapa I am able untuk excelling in my career gitu kan, advancing my career. Pada saat I was a consultant, baru masuk di sana, I was able untuk getting the trust dari client. I was able untuk deliver my project on time, on budget. I was able untuk make my bosses, several the directors itu satisfied. Jadi mereka juga support on my promotions. Sama when I come back, when I get my promotion dari senior consultant ke associate principal, I also prove how I can compete. Dan yang menariknya dari sini story-nya adalah I'm working very closely with the consultant yang dari Kanada. Dia itu senior client partner dan termasuk salah satu the best expert in our leadership development field. And we are delivering the project untuk di Indonesia. Dia itu justru bertanya, oh, why are you not yet promoted to associate principal? Having this question come dari dia itu ya make me proud kan. Itu berarti bahwa apa? Karena kan dia konsultan dari Kanada, dari North America, dia banyak banget travel ke sekian banyak negara, which means dia juga banyak kerjasama dengan konsultan-konsultan lain di seluruh dunia. Jadi kalau dia bilang pada saat itu sebelum aku promosi, kenapa aku belum promosi sebagai associate principal, kan it means he already seen the quality of the associate principals. Dan judgment-nya dia pasti sama dengan comparison associate principals yang dia lihat di banyak negara, di Amerika, di Inggris, dan lain sebagainya. Jadi I was proud juga gitu loh, dan it actually like membuka mataku bahwa kita sebagai orang Indonesia itu gak kalah dengan orang-orang lain. We can compete kok dengan mereka. Gitu. Jadi kita juga harus cukup punya confident di ourselves. Tapi sekali lagi, when we are talking about KPI, when we are talking about performance, ini yang betul-betul apa ya dengan kerja keras, keringat, dan air mata lah. Betul-betul kita harus ensure apa yang kita miliki itu bisa tercapai dengan baik. Gitu. Jadi kalau boleh next-nya, the next action point, nah ini. Jadi untuk action point-nya yang di sini adalah starting today, for things that I can control, I will be more proactive and building a new habit of apa, and will align my KPI with my manager's expectations. Ini nih message yang ingin aku sampaikan dan berdasarkan my personal story juga. Gitu. Jadi it's very very important. Please do align the expectation with your manager. Mungkin bisa next. Kita main tebak-tebakan lagi sebelum sampai yang terakhir. Nah, it always seems impossible until it's done. Ini siapa nih yang punya quote ini? Ini agak beda. Kalau yang ini bukan CEO dari big company ini, tapi ini juga tokoh dunia. Ayo, kira-kira siapa nih yang punya quote ini? It always seems impossible until it's done. Ayo. Yang mau nebak, silakan tulis di kolom komen ya. Silakan. Oh, udah ada yang jawab nih, Pak. Asik, betul. Jadi Nicola, I think you answer correctly. Nah, jadi dari Nelson Mandela. Jadi, and I think what is interesting about this adalah yang aku ingin sampaikan juga, our mindset itu very strong. Jadi bagaimana kita memandang sesuatu itu, it coming back to our mind and our thought gitu. Jadi aku selalu bilang ke orang-orang, when I do my coaching session, when I do my one-on-one discussions, be very careful with your mindset. Ketika kamu dari awal udah bilang bahwa it's impossible, then your mindset itu akan creating boundaries, creating barrier yang memang akan bikin itu impossible. Tetapi kalau kamu dari awal always think, karena aku sering banget dapat project itu dadakan gitu. Tolong dong lakukan ini. Nanti malam ya. Baru tahunnya siang.
And then you only have like a few hours untuk make things happen, kan? Jadi, your mindset is very important. Ketika kamu dapat hal-hal yang kayak gitu, you always need to believe bahwa it is possible to be done. Ketika kamu percaya itu mungkin, then your mindset itu, your mind itu akan cari cara kok untuk make things happen. Itu akan sangat beda ketika dari, aduh ini gak mungkin, aduh ini susah. Ya kalau udah aduh, ya aduh beneran gitu loh. Jadi dari awal ya jangan aduh. When you face the challenges, then okay, step back, mikir, if you need any support, then you need to pray lah, berdoa. Gimana bisa ini menjalankan ini dengan baik. But if you really do believe that it's possible to be done, it's actually possible to be done. Gitu. Jadi be very, very careful with your mindset. Good. Jadi itu yang mau aku emphasize. Masuk ke yang kelima. My last tip for today adalah have a mentor. Nah ini menjadi sangat penting. Kalau boleh tolong diklik di 5-5-nya. Nah, ini sangat penting banget nih kita punya mentor ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa sih yang kalian itu pergi untuk career discussion selain dari manajer kalian? Siapa sih yang kalian bisa percayakan untuk your own psychological safety at work? Dan psychological safety is very, very important. Yang ketiga, how comfortable are you to have open discussion dengan others? Seberapa nyaman sih kalian untuk punya open discussions? Yang keempat, nah ini, genuine leaders itu akan happy untuk menjadi mentor kalian, tapi ya kalian harus bertanya. Sekali lagi orang-orang sekarang itu seringkali menunggu gitu loh. They are hoping other people akan come to them untuk, mau gak kamu aku mentorin? Ya jangan begitu. They don't have anything untuk lose juga gitu loh. Jadi kalian need to be very proactive and ask them. You just need to ask gitu. Tapi yang kalian juga jangan lupakan yang poin terakhir. Be consistent on your part to also make your mentor itu proud. Bikin mentor kalian itu bangga. Jangan udah kalian dapat mentor bagus, kalian ini sekenanya sehingga mentor kalian itu malu. Ya jangan juga. Make it a balance. Gitu. Jadi, a lot of stories tentang ini dan I think I am really grateful karena di semua karirku, I always find a mentor that can be my role model juga dan yang membantu diriku. Pertama, waktu aku di PNG, my mentor at that time adalah my boss juga. Gitu. Jadi it's very interesting. Jadi company, aku di PNG sama aku di MFTBC, my direct manager itu selalu somehow keluar. Nggak lama dari aku join. Jadi aku join di situ 2-3 bulan mereka keluar. Dan penggantinya itu nggak ada sampai bisa setahun gitu loh. Jadi at that time, karena nggak ada penggantinya, nggak ada senior manager-nya, I directly reported dengan finance director di sana. Orang Jepang. My first experience working with Japanese dan the different countries kan. Yang aku pelajarin dari dia itu a lot of good leader characteristics sih. Salah satunya adalah dia itu can be very hard on you professionally on a personal level. Jadi dia ketika kita present something, dia akan bisa challenge a lot of things, dan dia selalu asking questions, not giving answer. Itu adalah hal yang aku pelajarin juga sekarang. Jadi every time my team member come to me and asking something, I always ask the question back and push them untuk think the solutions. Karena dengan begitu, it helps people to grow. Jadi kita nggak spoon feeding. So I think it's a very, very good leadership karakteristik yang aku pelajarin dari dia. He's very, very tough, very challenging, very smart, and yeah, you can feel like pressure, like double pressure, Mbak Tuan.
Tetapi, nah itu hal yang pertama yang aku pelajari dari dia, asking questions back gitu ya, untuk it grows me a lot, karena then it push I need to come with the thinking. Ketika aku datang ke dia, nggak bisa cuma datang dengan masalah, tapi harus come up juga dengan possible solutions. And then discussion untuk kemudian memilih solusi mana yang terbaik. Itu lesson pertama. Lesson kedua dari dia adalah, he can be very harsh for you in a one-on-one, tapi dia nggak akan pernah menyalahkan timnya ketika ada meeting dengan tim yang lain. Jadi ketika ada meeting dengan tim yang lain, dia akan selalu siap di depan. He will not let tim yang lain itu akan attacking his team individually. Jadi dia akan menjadi tameng nih. Jadi aku pikir, wah ini leader nih gentleman banget ya. He would like to stand up with the team. Jadi itu the second leadership karakteristik yang aku pelajari waktu itu. Dan aku bawa juga sampai sekarang, now me as a leader, I also try to do the same things. If there anything that I will not let the other people to attack my team, I will be the one who shoulder the burden lah. Because I'm the leader gitu kan. Gak bisa kamu shifting off the blame to your team member and take the credits for yourself. Gitu. Nah, kemudian pengalaman yang lain, pada waktu aku di Jepang, my boss yang hiring me during the internship, when I join as a full time, sebetulnya aku gak join di timnya dia. Tapi aku memang dititipin di tim yang lain. Karena tim dia need requirement untuk bisa bahasa Jepang fluently lah, more fluently. Sedangkan aku enggak kan. Walaupun begitu, walaupun aku enggak reporting ke dia secara langsung, tapi sometimes dia masih melibatkan aku di beberapa project-nya dia. And I'm happy lah untuk doing, untuk working together with him, karena he's very smart and I think I can grow gitu. Tapi karakteristik yang aku pelajarin dari dia itu betul-betul terkait dengan psychological safety. Dia itu senior manager di situ, jadi one level below the HR director. Dan with the company di mana HR-nya sampai 200 orang itu, jadwal dia itu penuh banget. Penuh dengan meeting, karena banyak yang harus di cover, dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk aku, dia bilang, anytime you would like to talk to me, just let me know. I'm open 24/7. Dan itu nggak bohong. Ketika aku bilang aku mau one on one sama dia, somehow slot itu ada gitu. Bisa jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, aku bilang aku mau one on one paginya. Di jadwalnya dia hari itu dia penuh. Tapi bisa jadi siang-siang dia tahu-tahu manggil dari jauh. Yadwar, come. I have 15 minutes. Let's discuss. Dan aku seneng gitu loh. Karena get the feeling bahwa I have a leader that would like mau mendengarkan concernku itu seperti apa, bisa give perspective in terms of my development, itu luar biasa banget gitu. Jadi aku bisa dapat feedback dari dia, aku dapat support dari dia, it's really something yang I'm trying untuk do juga for my team member saat ini. Sampai orang-orang lain yang ada di kantor itu bingung, kamu bisa deket banget sih sama dia. Emang kamu udah kenal sebelumnya ya? Ya kagak lah. Aku juga gak tahu kenapa. Karena mungkin, tapi another thing adalah mungkin karena he can feel similarities gitu. Kan kan people have a bias with a person that similar kan. Sama-sama MBA, sama-sama you know smart in terms of analytical thinking dan lain sebagainya. Tapi ya waktu aku mau keluar juga I had apa namanya dinner bareng dia, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. It was very very nice conversations. Itu. Kemudian sampel yang lain, pada saat aku ada di apa namanya di consulting. Ya I was very grateful bahwa aku punya mentor itu konsultan-konsultan dari negara lain gitu kan. My kita work together in the project, tapi mereka juga very willing untuk kasih input, kasih feedback and help me grow gitu. So I have senior partner dari yang Kanada yang aku udah ceritain. I have senior partner dari Malaysia. I have my own boss senior partner dari Indonesia yang giving me feedback and help me to grow and develop. I have senior partner dari Singapura juga yang be willing untuk give feedback and so on and so forth. And it really helps gitu. Dan yang terakhir juga sama, yang aku kerja sekarang ini juga sama. My boss is very open, very transparent, very supportive.
yang bos di Indonesia dan juga bos yang di Singapura. Bos yang di Singapura juga bahkan karena saking sibuknya, dia komitmen untuk paling enggak satu bulan itu ada sekali waktu kita catch up. Aku bilang, aku ngikutin jadwalmu. Karena dia saking sibuknya, dia bilang, oh, the only slot aku punya itu jam 10 malam. Gimana? Ya ini sekali lagi ya, it's preference. Karena aku sih, aku menghargai dia udah punya waktu, ya aku gak masalah kerja di toh kita ngomongin yang personal, it's not. Karena dia mastiin, he doesn't want to hear about work, it's more about myself. Aku bilang ya oke. Dan 10-nya di Indonesia, meaning di Singapura itu udah jam 11 malam ya. Jadi if you are as a leader allocating your time jam 11 malam buat ngomongin something yang personal, ya you also need to respect lah. Jadi aku bilang oke, okay. Jadi jam 10 itu aku call, beneran dia call on time kan bisa. And dia memang bilang bahwa I don't want to hear anything about work, I just want to hear how you are settling in the company. Karena kan aku baru masukkan, itu mungkin bulan kedua, bulan ketiga aku masuk di kantor. Jadi getting my concern apa-apa, dia bahkan sampai bilang, please let me know gimana your feeling dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Misalnya my boss dan lain-lain. Dia bilang, this is everything would be off the record. Jadi gak usah khawatir. It's a small gesture, tapi it's very, very impactful for me gitu. And what's the implication adalah, I also would like to be that kind of leader. The leader that cares about the person. The leader that is able to understand if the team member has any concern. The leader that is able also to, you know, gimana ya, creating a psychological safety. Gitu. Jadi, tapi at the other hand, aku ingin emphasize juga yang kelima itu, be consistent on your part to also make your mentor proud. Karena kalau kamu nggak perform, karena kalau kamu nggak menunjukkan bahwa kamu itu capable, ya orang lain juga akan bingung mau supportnya gimana gitu. Tapi if you can showcase that yourself itu capable, orang lain tuh akan go to extra miles untuk support your own development. Itu yang ingin aku highlight di sini. Nah mungkin bisa klik the action planning. Nah kalau yang untuk teman-teman yang belum punya mentor, bisa action planningnya adalah starting today I will approach siapa untuk ask them to be my mentor. Kalau untuk teman-teman yang udah punya mentor tapi nggak pernah melakukan mentoring session, yang action planningnya ya please do set your next mentoring session yang clear date-nya kapan, time-nya kapan. Gitu. Mari kita lakukan tebak-tebakan dulu. As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others. I really like this quote as well. Ini juga dari salah satu CEO, ex orang terkaya di dunia sebelum all the technology company coming in. Jadi siapa nih kira-kira yang pernah jadi orang terkaya di dunia dulu? Siapa? Yang bisa tebak, boleh chat di kolom comments ya. Ada yang udah bisa nebak? Silakan. Nah, wah Nicola ini cepat banget ini. Mahathir Muhammad cepat banget ini juga. Jadi betul jawabannya adalah Bill Gates. Jadi bisa diklik yang Bill Gates. Aku nggak tahu apakah ada yang Bill Gates. He used to be the founder, the CEO juga dari Microsoft, ya kan? Microsoft kan ya benar ya, Windows. And used to be the richest person in the world before all the tech coming in gitu. Gerbang Bill, ya gerbang Bill ya benar. Bill Gates gerbang Bill ya. That's creative. Jadi thank you for all the answers. That's correct. I think we go to the bonus tips, and then we can go to the Q&A. Jadi another tips yang aku mau bilang ke teman-teman kalian, teman-teman sekalian, jangan anti terhadap bahasa asing. Karena being able untuk mastering another language itu akan sangat membantu di dalam karir kalian banyak hal. Terutama kalau kalian punya inspirasi pengen punya world class karir lah. Jadi bisa klik lagi.
Aku lupa ada berapa, ada 5 mungkin. Diklik lagi. Nah, jadi Office and Works ini sekarang ini menjadi lebih dan lebih boundaryless gitu loh. Jadi competition kita itu banyak hal. Mastering language ini will expand your opportunities. Kenapa? Karena in the near future kita juga akan compete dengan other nationalities. Orang-orang apa namanya yang akan kita compete bukan hanya orang Indonesia, tetapi bisa juga dari orang-orang dari ASEAN yang trying untuk their career di Indonesia. Bahkan sekarang language ini juga menjadi nilai plus untuk compete among Indonesians. Kalau ada sama-sama orang Indonesia yang sama-sama bagusnya, company bisa jadi punya pilihan untuk, oh, you can speak English? Okay, our company is international company, we require English more. Jadi yang bisa bahasa Inggris dapat nilai plus. Padahal sama-sama bagusnya. Jadi jangan pernah alergi terhadap bahasa asing. I have one of my closest friend, dia sangat bagus, pintar, lulusan juga. Tapi alergi banget bahasa Inggrisnya, selalu bilang, oh, bahasa Inggris ini susah dan lain sebagainya. Jadi nggak mau belajar, ya akhirnya ya it's very difficult untuk expanding your career ke if you want to be an international professional gitu. Ya begitu. Jadi terbatas itu sayang. Jadi kalau di sini yang banyak hadir tuh para apa namanya mahasiswa-mahasiswa muda, para fresh graduate, you still have the chance untuk learning language. Kalau nggak suka bahasa Inggris, mau belajar bahasa lain boleh. Mau belajar bahasa Cina karena mikir Cina one of the biggest economy, silahkan. Interestingly ya, I have clients itu kan banyak dari bukan hanya swasta, tapi juga dari misalnya dari BUMN dan lain sebagainya. Beberapa leader-leader itu juga nyekolahkan anak-anaknya itu di Cina because they realize that Chinese is a big economy gitu loh. Belajar bahasa Cina bukan karena apa-apa, it's more like it's a big economy and it will be useful for a future business. Jadi kalau boleh diklik lagi di next slide. Nah, action planning-nya memang starting today, please to take additional language lesson. Since apapun itu yang mau kamu lakukan, mau suka Inggris silakan, mau suka Korea silakan, mau suka Jepang silakan. Please do so ya, karena itu untuk membantu kalau misalnya kalian mau ke depan, mau ke Korea ya, belajar bahasa Korea. Kalau impian kalian mau ke Jepang ya, belajar bahasa Jepang. Impian kalian mau kemana ya, belajar bahasa itulah. Gitu. Jadi silahkan. Please, but please do master more than one language. Jangan cuma dibatasin di Indonesia. Next. Ini aku sharing aja. English ini betul-betul helping me advance my career. Mungkin bisa diklik satu-satu pelan-pelan. Nah, jadi I'm starting my study di Indonesia. Tadi aku bilang dari Jogja, dari UGM gitu kan. Bisa diklik lagi. Karena aku bisa bahasa Inggris, then I take my double degree itu di Melbourne. Jadi I had experience untuk tinggal di Australia. Dan yang menarik, my life changing moment di Australia, pada saat aku kuliah di sana, itu melihat bagaimana orang-orang bule, jangan salah ya teman-teman, kalau di sini mungkin melihat, aku ini kok comfortable banget sih ngomong di banyak orang. Dulu aku nggak kayak gini, dulu tuh aku pemalu banget. Ngomong itu, aduh, malunya setengah mati. The my life changing moment adalah pada saat tahu ke Australia, ke Melbourne. I used to study di Melbourne University. Di situ aku melihat, karena di sana kan lebih aktif. Jadi the lecturer asking questions. Kalau di kita kan dulu, ya zamanku lah, aku nggak tahu zaman sekarang, maybe things different. 15 tahun yang lalu, itu masih education itu lebih ke one way kan di Indonesia. Jadi lecturernya asking something, ya kita mendengarkan pasif aja gitu kan, nggak banyak tanya jawab. Tapi di Australia itu lebih 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 aktif, and I'm thinking, ini kok orang bule-bule pede banget ya ngomong ya? Kontennya itu nggak ada, belum tentu ada kontennya. Kita yang orang-orang Indonesia itu punya konten, punya pikiran itu jauh lebih bagus dari mereka. Tapi orang Indonesia ini nggak berani ngomong. Teman-teman gue yang orang Indonesia, aku nggak ada yang lihat mereka ngomong. Diam, diam, diam. Orang bule nggak punya konten, berani ngomong. Padahal kalau dilihat ya nggak ada intinya gitu loh. Kontennya itu memang nggak ada. Tapi mereka pede. Aku sampai heran. Buset, ini orang pede amat. Nah itu betul-betul my life changing environment, my life changing experience, di mana, oh, okay, it's very important to have a self-confidence. It's very important to actualize atau being able to voicing out your opinion. Gitu.
Jadi untuk teman-teman yang udah terbiasa dengan ngomong, bersyukurlah. Untuk teman-teman yang masih pemalu, ya push yourself lah. That was what I did gitu in the past. Oke, mungkin next lagi. Jadi kita lihat my journey. Nah, karena aku bisa bahasa Inggris juga, pada saat S1, I had a chance untuk joining international competition di Singapura. Waktu itu lumayan juga, dapat piala, kita masuk tiga besar di situ. Next. Nah, karena bisa bahasa Jepang, I take my master pakai bahasa bahasa Jepang. Karena bisa bahasa Inggris, I take my master itu di Jepang, di English programnya. Dan itu yang membuatku juga bisa kerja di MFTBC kan, karena aku bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris. Jepang masih belajar lah. Nihongo is difficult gitu kan. Next. Nah, itu juga I had a chance waktu itu di Cina untuk kayak short courses dengan SIPS. Very, very interesting. Again, bahasa Inggris membantu. Next. Nah, pada saat master aku juga ada kesempatan untuk go into international business competition di Thailand. Bahasa Inggris. Nah, lumayan juga. Kita menang, ada satu kategori yang kita menang di situ. Next. Dari pengalaman itu, next-nya lagi, ada nggak? Oh ya. Nah, jadi kalau ada yang gambar yang di dekat Thailand itu di Sri Lanka, itu karena aku bisa bahasa Inggris, I was quite lucky pada saat aku kerja di konsultan itu ada satu project di Sri Lanka yang aku terlibat di sana. Jadi how we deal with the international client, jadi kerjasama dengan tim dari Singapura, ada tim dari Indonesia, kita bareng-bareng untuk deliver project di Sri Lanka, di Colombo waktu itu. Dan kalau dilihat ada Kanada dengan Amerika, karena ya, I can speak bahasa Inggris, ya I had a chance juga untuk do the project. Jadi kita di Kanada itu ada project immersion, di mana kita ada visit dengan company-company di sana. I was the guide untuk our Indonesian leader, karena bagian dari leadership development program, untuk melihat juga office di Kanada itu seperti apa. Dan di US yang tadi aku bilang, I had a chance to visiting Washington DC, kerjasama dengan Darden University, dan juga I had a chance untuk pergi ke Boston, kerjasama dengan MIT. So, if I cannot speak bahasa Inggris, ya my flag untuk yang terkait my career cuma akan stop di Indonesia. Gitu. Jadi I would like to tell this story supaya teman-teman bisa at least ada sedikit inspirasi why this is important untuk having atau mastering more than one language gitu. Next. Nah, ini yang gampang nih, beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Kalau ini Indonesia lah, kalau ada yang enggak tahu aku kuli-kuli ini. Ini mumpung banyak pemuda di sini nih, bumi bisa berguncang ini sekarang. Ayo siapa yang punya kuat ini? Kuatnya kan yang tahu bahasa. Silakan jawab. Ini Mbak Fatin kalau salah juga perlu dijewer ini. Itu yang jawab. Ini siapa Susma? Ini ada, oh salah ketik. Oke, okay. Betul. Jadi kalau yang menjawab Pak Karno, Pak Soekarno, our proklamator, ini adalah quote dari dia gitu. Jadi baguslah untuk generasi yang sekarang juga masih tahu, gitu kan? Ya betul. Jadi ini adalah quote dari Pak Karno, which is very very interesting. I think bagaimana dia punya ide atau insight high appreciation terhadap pemuda-pemuda Indonesia kan? Dia bilang ketika dia punya pemuda Indonesia, dunia itu bisa dia guncangkan. Gitu. Jadi, I think this is the message yang aku ingin sampaikan juga ke teman-teman sekalian, para pemuda-pemudi Indonesia. Kalian itu adalah ya the future Indonesian leaders. Gitu. Mau ditaruh di mana lagi masa depan Indonesia kalau bukan di tangan kalian semua. Gitu. Next, I think this is would be the closing slide dari aku. Nah, ini kalau ini dari diriku ini, jangan tanya ini quote dari siapa, ini dari diriku. My closing statement adalah shortcut itu nggak ada. Jadi kalau kalian yang pengen tanya gimana sih
tips triknya, cara gampangnya kita bisa sukses. Ya, unfortunately kalau dari pengalaman pribadiku nggak ada. Mungkin kalian bisa ketemu leader yang lain yang tahu nih shortcutnya ini apa, tapi dariku nggak ada. Kenapa? Karena building up your career itu betul-betul butuh banyak keringat, banyak kerja keras, persistent, perseverance, nggak pernah menyerah gitu loh. Dan yang paling penting adalah teruslah punya iman ketika rencana kalian itu nggak bekerja sesuai apa yang kalian rencanakan. Selalu percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kalian. Jadi quote yang ini dari diriku, nggak perlu dicari di Google, nggak akan muncul juga gitu kan ini dari siapa. But I hope this can be a closing statement untuk sesi di malam hari ini. Gitu kira-kira Mbak Fatin. I think that's all on my session. Okay, thank you banget Pak Yanuar udah sharing-sharing juga. Tadi aku lihat sih ada beberapa pertanyaan nih. Siapa tahu nanti Bapak bisa jawab. Dari aku bacain untuk pertanyaannya ya Pak. Boleh. Jika ekspektasi atasan sering berubah-ubah, bagaimana kita bisa memastikan jika usaha kita sudah sesuai dengan atasan? Nah, ini yang menarik nih. Dan I think it's valid juga gitu. Makanya itu sangat penting untuk punya frequent one-on-one communications and make a good relationship dengan kalian punya bos. Dan lagi kalau misalnya gini, jadi I give my concrete example ya. My boss expectation itu pengen everything itu semua langsung semua jadi gitu kan. Tapi aku sendiri mikir, wah kalau kita lakukan ini it's too much for our people, itu betul-betul too much. Tapi kamu juga, I also need to think bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ini dengan logis. Sehingga my boss itu bisa understand the logic behind. Jadi yang aku lakukan dari kalender satu, aku bikin kalender satu bulan, aku taruh semua aktivitas di situ. Untuk showing bahwa ini udah padat banget. Kamu mau tambahin satu lagi, mau taruh di mana gitu. Ya, at the end of the day ya, kemudian dia sadar. Dan aku bilang, optionnya adalah ya kalau kita mau tambahin satu, kita mesti mundurin satu minggu, jadi di bulan depannya. Gak bisa di bulan ini. Kalau kamu mau bulan ini ya, which one yang you like to sacrifice? And then we aligning the expectation gitu. Karena kita juga perlu tahu our atasan itu sebetulnya punya reasoning kenapa ekspektasinya dia itu mungkin berubah-ubah. Jadi kita selalu please do have the one-on-one conversations and please do support gitu. Kalau memang ekspektasi atasan kalian itu sering berubah-ubah itu, please do confirm juga actually what would be the end goal yang ingin dia capai dan why he or she would like to do in a particular way. Kenapa dia mau melakukan itu gitu loh. Kalau aku I'm trying untuk put myself on my boss shoes sehingga aku bisa tahu oh kenapa sih kok dia itu pengen nge-push banget. Oh kenapa sih kok dia kadang-kadang berubah-ubah. Nah kita harus trying juga untuk understanding dari sudut pandangnya dia itu kenapa. Nah bagaimana untuk memastikan usaha sesuai dengan atasan ya kalian harus really make a good relationship dengan kalian punya atasan. Dan komunikasi, oke jadi kalau ekspektasi ini yang akan aku lakukan. Oh kalau berubah ini, tapi ketika ekspektasi itu berubah, you as a good team member harusnya juga bisa bilang implikasinya apa. Sehingga your atasan itu bisa kebayang juga. It's very difficult untuk give a very strict answer karena kan konteksnya kan bisa beda-beda. Tapi itu yang mau aku bilang gitu loh. Jadi please to ensure you have a clear communication. Please to ensure juga kamu bisa having your own opinion. Ya ini depends lah. Kalau atasan kalian itu cukup terbuka nggak dengan masukan dari bawahnya. Kalau aku terbuka kalau orang yang kayak gitu. Jadi kalau aku I expected kalau ketika my team member itu oh mikirnya berubah-ubah ya do show also the impact-nya itu seperti apa. Gitu. Kira-kira itu sih kalau dari aku. Ya, jadi intinya kayak komunikasi aja dulu sama atasannya biar kayak sama-sama paham gitu maunya apa gitu ya. Terus untuk next question-nya,
dari Dian Setiawati, jika saat ini belum memiliki mentor, apakah menggunakan jasa coach profesional dapat membantu dan tepat, dan pada titik mana harus beralih ke mentor? Okay. Nah, sebetulnya sih kalau kita bicara mentor dengan coach, ini ada, kalau kita bicara yang benar itu ada konsep yang sedikit berbeda antara mentor dengan coach. Gitu. Jadi kalau kita berbicara coach, coach itu fungsinya itu akan seperti cermin. Jadi coach itu akan membantu kita untuk menemukan jawaban. Mereka nggak akan memberikan straight answer, tapi mereka akan kembali memberikan clues sehingga kita bisa merefleksikan, berpikir, and finding out the answer by ourselves. Coach itu fungsinya sebagai cermin untuk membantu kita lebih memahami diri kita itu sendiri seperti apa. Jadi itu konsep coach yang tepat gitu kan. Jadi bedanya dengan mentor, mentor itu someone that has the expert. Jadi kalau kita bicara coach, our coach itu nggak harus punya strong industrial expertise di bidang yang sama dan lain sebagainya. Kalau kita bicara mentor, on the other hand, ini idealnya adalah memang orang-orang yang punya technical expertise, orang-orang yang memang punya pengalaman di dalam perusahaan. Kalau kita bicara konteksnya karir, ya mentor ini idealnya yang di dalam perusahaan. Kenapa? Karena orang-orang ini bisa memberikan suggestions. Gimana kita itu menavigasi karir kita di dalam perusahaan tersebut. Orang ini bisa memberikan suggestions terhadap masalah-masalah di dalam pekerjaan yang kita hadapin. Karena mereka punya technical expertise di situ. Jadi itu bedanya antara mentor dengan coach sebetulnya. Dan ini really depends on the objective apa yang ingin dicapai gitu kan. Kalau kita yang ingin dicapai adalah navigating our career di dalam perusahaan, having mentor itu lebih tepat. Apalagi mentor di dalam perusahaan. Apakah punya mentor di luar perusahaan itu salah? Ya enggak juga. Bisa juga kita punya mentor di luar perusahaan. Kenapa? Ya supaya tetap growing kita punya technical skills. Kalau memang ya idealnya bilangnya sama gitu kan. Dan juga bisa helping us untuk networking di luar perusahaan kalau kita punya mentor di luar kan. Karena karir kan kalau kita bicara karir not necessarily itu organik di dalam perusahaan. Bisa jadi kita punya better karir di luar. Itu juga something yang possibilities kan. Jadi itu jawabanku antara mentor dengan coach. Ya kalau coach beda, coach it's more like it can be personal, it can be work, tetapi the way the discussion is different. Gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi lebih baik punya mentor yang satu company dulu biar bisa grow bareng-bareng juga gitu. Terus untuk di next question-nya, bagaimana jika kita sedang berada di perusahaan yang sedang drop dalam kondisi pandemik saat ini, apakah loyalitas kita masih dinilai oleh perusahaan atau lebih baik mencari tempat baru? I think ini nggak bakal ada jawaban yang black and white sih di sini. Kenapa? Karena tergantung juga ya kalau kondisi drop-nya ini. Karena at the end of the day, kalau kondisinya memang drop, then the company itu memang harus make a very very hard decision untuk deciding mana yang stay, mana yang mereka harus letting go. Gitu loh. Ya kalau memang yang harus di, jadi belum tentu ya bisa jadi kemudian orang-orang yang loyal pun akan kena letting go itu. Bukan berarti karena mereka nggak loyal gitu, tapi ya memang karena as a company, they need to make a very, very hard call. The function itu akan hilang. The whole function itu dipotong. Dan mereka nggak bisa afford untuk mempertahankan semuanya. Mungkin kalau yang bisa dipertahankan, satu, dua orang yang mereka akan pertahankan itu. Jadi, on the other hand, bisa jadi ada kondisi perusahaan yang memang trying untuk nggak melakukan PHK, tapi trying untuk melakukan pay cut, dan lain sebagainya selama kondisi pandemik ini. Jadi, it's a very different and very difficult to answer these questions, karena akan sangat tergantung dengan konteks. Nah, kalau pertanyaan apakah kalian mau stay atau mau mencari tempat baru, ya kembali lagi tanyakan ke diri kalian sendiri. Apakah dengan perusahaan yang sedang drop ini, your future itu akan kayak gimana?
And if anyway they you are going to get cut, misalnya gitu kan, ya kalian harus siap-siap ancang-ancang untuk cari tempat baru gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan kondisi yang drop pun kalian masih dipekerjakan di situ dan masih cukup safe misalnya, dan kalian masih merasa juga di luar nggak ada offering yang bisa lebih baik di masa-masa sekarang, ya nggak usah mencari tempat baru juga gitu. Jadi it really depends. Ini sangat tergantung terhadap konteksnya dan juga sangat tergantung terhadap personnya juga. Kenapa kalian ingin mencari tempat baru gitu? Itu sih. It's not an easy questions to answer betul-betul black and white gitu. Karena itu tergantung diri masing-masing mau ngambil keputusannya seperti apa gitu ya. Iya, yeah, yeah. Nah, dan ya kalau mau tahu ini ya betul-betul harus, we need to have an online conversation lah for you to find out the answer by yourself. And it can take like yep. Ya, benar banget. Terus ada satu lagi question. Menurut Pak Yanuar terkait critical analyst, cara mengasahnya tuh bagaimana? Kalau terkait sama critical thinking itu cara mengasahnya ya trying untuk think critically in a lot of apa namanya occasions. Jadi di banyak acara itu kalian harus selalu berpikir kritis. Ya kalau aku karena memang pekerjaanku as a leader gitu kan. Kan kita harus memang dituntut untuk bisa melihat everything more in the big picture, melihat sesuatu secara lebih strategis, jadi itu ya terasa setiap hari. Kalau kalian yang mungkin belum punya kesempatan untuk mengasah ini, ya trying untuk, ya dimanapun lah, di dalam pekerjaan kalian selalu berpikirlah secara, karena critical thinking ini ya harus diasah dengan praktis setiap saat. Atau kalau kalian sedikit freak gitu kan, sebetulnya bisa trying untuk berpikir kritis ini dimanapun kalian berada. Jadi kalau misalnya kalian datang ke restoran, kalian lihat restoran ini ramai, then you can start thinking kan, oh kenapa restoran ini ramai sih? Apakah menunya? Apakah layoutnya? Dan kira-kira kalian kalau mau iseng-iseng kalian coba hitung, wah kalau seramai ini profitnya berapa sih? Kalau ada sekian orang di sini selama 1 jam, kapasitasnya kira-kira sekian. Wah ini bisa sekian juta nih sehari. Terus iseng-iseng kalkulasikan sebulan gimana gitu kan. And then do this kind of small things analysis lah. Kalau kalian lihat juga, oh ini kok tempat ini sepi, kenapa sih kira-kira? Gitu loh. Jadi it's always something that you need to practice every day. Kalau dengan cara yang kedua adalah belajar begini, you need to know the teorinya itu benar dulu, atau ngerti teorinya yang baik. Teori ini bisa didapatkan kalau kalian orang yang suka baca, please baca buku tentang critical thinking. Kalau mau yang tentang thinking structure, ada pyramid mindset dari Barbara Minto yang dipakai McKinsey dan lain sebagainya, itu bermanfaat. Atau buku-buku lain tentang critical thinking silahkan bisa kalian baca. Atau kalau kalian bukan orang yang suka baca tapi suka dengerin atau suka visual, ya tonton YouTube. YouTube itu sekarang banyak banget talk dari expert di sana. Talks by Google ada di sana, TEDx ada di sana. Jadi kalian tahu the basic on to do the critical thinking. The rest of it memang harus practice. Berusahalah untuk mempraktekkan itu di dalam pekerjaan kalian sehari-hari. Gitu sih. Oke, ada satu question lagi dari Pak Teddy Setiadi. Mas Yanuar, bagaimana cara mencari mentor terkait kerjaan di luar kantor? Mentor di luar kantor, ya kalau cara mencari mentor, ya then it relates dengan kalian harus punya network lah. Jadi trying untuk build your network, caranya gimana ya? Kalau di LinkedIn misalnya ada speaker, ada expert, ya kalian join sesi-sesi kayak gini. Trying untuk tahu kontak personnya dari orang ini, atau trying nanti habis ikut sesi ini, drop message buat speakernya, I saw your presentation di sini, and I'm really get inspired dari your speech. Would you be willing, kalau misalnya I would be, apakah kamu mau nggak kita have discussion atau apa gitu. Ya kalau if that particular person also care about this kind of mentorship, ya mereka pasti akan balas gitu loh.
Jadi ya, you need to be very active, finding out the right community. Karena sekarang, I think dengan adanya WFH ini, dengan salah satu hal yang positif itu webinar itu jadi banyak banget gitu loh. You can find a lot of webinar, a lot of things yang mungkin fits your patients, and you can be connected with a lot of industry leader di situ. And then build the relationship-nya dari situ. Atau you can use LinkedIn untuk build the relationship. Jadi harus secara proaktif sih, building up your network. And building up network is very, very important. Very, very important. Ini juga important untuk para job seeker. Jadi, I read quite interesting book dari Gary Bernison, CEO-nya Convery, yang namanya Lost the Resume, Land a Job. Gitu. Message-nya di sana adalah jangan terlalu relying on your resume ketika kalian ingin mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena mengetuk pintu itu, networking itu equally critical gitu loh. Having network di sana. Jadi misalnya kalau company buka misalnya open house event, kalau company buka introductory event, ya kalian ikutan lah untuk tahu inside the company kayak gimana. Kalau ada job fair, ya kalian build the relationship dengan recruiternya. Gitu. Dan banyak hal, a lot of things to build relationship, tapi I think I would like to highlight that building up the network, building up the relationship itu very very important. Gitu. Sip. Okay. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya sendiri nih. Cara maintain good relation sama misalkan sama mentor ataukah sama rekan kerja tuh seperti apa sih? I think the things adalah yang akan aku sharing di sini adalah how let me share how I manage my relationship dengan my team. Karena aku percaya dengan building up a strong team itu impact-nya itu luar biasa gitu loh. Jadi kalau boleh aku sharing my team, I'm really happy with my team. I'm really grateful I have them. I have a very strong senior manager working with me. Although my team is not big, gitu kan. Kita total kita berlima. I have two seniors. I have two analysts di sana. How I build the trust, how I build the relationship within the team adalah kita itu punya apa yang kita sebut tim tim macam. Oke, kita punya yang kita sebut tim charter. Jadi kita tahu apa sih prinsip-prinsip kita itu bekerja di dalam tim itu kayak gimana. Jadi contohnya beberapa prinsipnya itu adalah honesty. Kemudian selain daripada honesty adalah open communications and feedback. Kemudian adalah supporting each another, jangan creating something yang silo. Jadi kita nggak punya banyak prinsip. Jadi kita punya prinsip-prinsip utama, tapi kita try untuk live by that gitu. Jadi misalnya prinsip supporting each other, nggak kerja silo. Jadi kan aku punya dua senior manager working on the two different projects. Kalau misalnya si A butuh support, ya si B akan ngebantu. Si B butuh project, si A itu akan ngebantu. Dan I try to build this habit gitu. Kemudian terkait dengan feedback misalnya. Terkait dengan feedback itu adalah aku selalu bilang, okay, in anything of apapun yang kita kerjakan, I will be very, very direct in giving feedback. Kalau ada yang kalian kerjakan nggak benar, aku akan bilang itu. Tapi at the same time, aku juga open. Aku selalu tanya ke mereka, do you have any feedback for me? Is there anything, the things that you would like to say to me that I can improve? Anything that I can do better? Gitu. Jadi aku pengen mereka itu juga comfortable untuk saying things. Dan aku selalu bilang bahwa if I give you a harsh feedback, it's never been personal. It's all about work. It's all about professionals. Jadi I'm trying untuk stretching them, tapi nggak sampai putus gitu kan. Makanya setelah kita kalau ada heavy project, I really push them untuk going extra miles. I probably give them very a lot of pressures, a lot of feedback. Tapi aku selalu maintain juga dengan one on one dengan mereka. Aku tanya, gimana kemarin? Are you okay? Do you have any concerns? Apa sih yang bisa aku bantu? I was sorry if I was too harsh karena waktu itu ya kita memang harus meeting up a target.
And you need to, kalau karena if I don't give that feedback, their performance itu nggak bisa naik gitu. Their performance itu akan mediocre. Jadi I tell them bahwa all the feedback ini juga berguna untuk pengembangan kalian gitu. Jadi for me, I do prefer I give you a harsh feedback, but then with this feedback you can grow, become a better person. Daripada aku diam-diam aja, aku bilang kalian kerja baik, padahal enggak. Gitu. Dan aku juga bilang ke mereka bahwa if you have any comment for me, kalau kamu mau komplain apapun dan segala macam, please tell it to me. Aku prefer aku dengar kata-kata komplain itu langsung dari kalian daripada aku dengar dari orang lain. Jadi so far aku kerja di sana, this is the small principle yang I created on my team. Better, jadi aku nggak suka gosip gitu loh. Kalau kalian ada komplain, just let me know, tell me on the personal notes. Jadi another things juga, the way I make principle adalah ya I'm doing a frequent one-on-one dengan my team. Jadi lebih kepada ngejagain mereka. Sama seperti my boss asking me gitu kan, do you have any concern? How's your workload itu gimana? Apakah burnout atau enggak? Is there anything that I can help? How we can make things better together? Jadi kerjaanku lebih di situ. My work as a leader sekarang lebih kepada ensuring my team ini have a good psychological safety di situ. I'm ensuring my team ini bisa doesn't have to worry with other things sehingga mereka bisa fokus terhadap kerja. Dan thanks God, so far we did very very well. I'm really happy with how the teams work. Mereka itu luar biasa banget, bisa larinya luar biasa. And this kind of the open communication, I don't see it happens di tim-tim yang lain gitu loh. Makanya a lot of small things sebetulnya itu kita sering taken for granted. Jadi kalau kita bilang open communication, kita bilang feedback, itu saking simpelnya seolah-olah orang itu taken for granted, padahal enggak. This is the simple things, but we need to do consistently. Karena kalau enggak kita mikir ya, kalau kita mikir aduh feedback ini kan penting tapi enggak penting and you don't do it, it affects the communication and it affects the performance at the end of the day. Gitu. Jadi sekarang salah satu project in my company yang sekarang adalah bagaimana kemudian kita bisa menggalakkan one on one ini dengan more frequent basis. Gitu. Jadi if you ask how you manage the relationship, it's actually is a very simple principles, tetapi the key adalah you need to do it on a consistent basis and creating the trust within the team sehingga mereka mau bekerja itu keras luar biasa. And I'm grateful for that. Gitu sih. Oke, thank you banget untuk jawabannya. Karena waktunya udah mau hampir habis juga nih, jadi sekalian aja mau closing aja. Jadi terima kasih semuanya nih yang udah mampir di malam hari ini bersama Pak Yanuar juga, udah dikasih tips-tipsnya juga. Terima kasih Pak Yanuar udah sharing-sharing. Semoga pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah menjawab. Mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Yanuar. Kalau dari aku sih terima kasih untuk semua yang udah hadir di sini, udah lihat live streaming ini. And again, my closing statement would be kalau kita bicara tentang karir, aku akan kembali ke slide quotation yang terakhir. Jadi nggak akan ada shortcut gitu kan. I speak that on my experience di mana kita itu semua sama. Jadi kalau kita lihat slide yang pertama di mana ada roller coaster, ya harapannya semoga itu bisa mengingatkan bahwa hidup kita itu semua sama. Ada kalanya ada di atas, ada kalanya ada di bawah. My life is no different with yours. Aku juga punya banyak masa-masa di mana aku harus menangis, sedih, stres. Tapi bagaimana kemudian kita bisa overcoming that gitu loh. And becoming a stronger person as a result. Jadi, I wish you all the best. Hope we can keep in touch. You can find me on LinkedIn. Please make a connection di sana. Thanks for the event that the Dream Actions has already created and the opportunity for me to share. Kira-kira itu sih, Mbak Fatin. Okay, thank you Pak Yanuar udah sharing-sharing. Nah, sebelum mengakhiri acara ini, jangan lupa
Please subscribe channel YouTube-nya Dermaction. Jangan lupa follow social medianya Dermaction juga untuk tahu next webinar tuh ada siapa aja pembicaranya dan topik-topiknya menarik banget. Jangan lupa di-subscribe dan di-follow juga Instagram-nya. Dan besok itu kita ada topik mengenali dan menghadapi quarter life crisis bersama Pak Victor Osman. Jadi jangan lupa dilihat dan jangan lupa didaftarkan juga webinarnya. Oke. Okay. Sebelum penutupan, ada sedikit video dari Dream Talent. Welcome to Dream Talent. Dream Talent is a psychometric testing platform to discover your personality, passion, and dream career. In 5 easy steps, you can discover your personality and apply to jobs with Dream Talent. Let's take a look. Register with email or social media. In the dashboard, you can see your results, personality, career interests, and more. But first, you need to complete the quiz. Take the quiz on your personality, thinking style, and more. Questions and games are short. You can do it with your smartphone. Each quiz takes 5 minutes, and you can continue later if you want. When you're done, your results are shown instantly. Here's the summary of your results. See your personality, career interests, and which persona you got. Premium users can see detailed results on intelligence, strengths, and more, and also download the self-discovery report. In the Career Explorer, learn about careers, requirements, and the psychometric attributes required. Premium users can go to career recommendations and see which careers are suited for their psychometric attributes. Profile and quiz done, you can start applying. Open the link given by your recruiter or browse the job posts of our company partners on Dream Talent. Then simply click Apply. Check the progress of all your applications easily. You'll receive email updates until you're finally hired to your dream career. Go to dreamtalent.id and start free today.